Warga pemilik ternak kambing di Desa Kalisat dan Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso diresahkan dengan kematian kambing ternak miliknya. Kambing mati dengan kondisi mengenaskan, yakni mengalami luka tercabik di beberapa bagian tubuhnya. Sebagian besar luka tersebut ditemukan di bagian kaki, perut, dan leher. Luka terlihat seperti tercabik dan tersayat. Berdasarkan laporan warga, sudah ada 40 ekor kambing ditemukan mati selama satu bulan terakhir. Bahkan laporan terbaru ada 4 kambing lagi mati pada Rabu pagi tanggal 3 Maret tahun 2021. Tim Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah turun ke lokasi untuk melihat kematian kambing. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, diduga kambing mati karena gigitan hewan golongan karnivora seperti macan tutul dan anjing liar. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya goresan bekas cakaran kuku binatang buas di sejumlah bagian kandang. Kandang ternak yang terbuat dari kayu dan bambu membuat macan tutul dan anjing liar mudah masuk untuk memangsa hewan ternak. Petugas menghimbau kepada peternak agar memperbaiki kandang lebih kuat dan aman.